dan pilih background remove, maka secara otomatis Canva akan menghapus background dari gambar. Tunggu saja sekitar beberapa detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara menghapus background gambar dengan satu kali klik. Di sini saya menggunakan situs Canva. Buka situs Canva, lalu pilih daftar jika belum memilih akun dan pilih masuk jika sudah punya akun. Mendaftar di situs Canva ini bisa menggunakan akun Google. Ada dua versi yang bisa kita gunakan, yaitu versi berbayar dan gratis. Untuk menghapus background, saya rasa versi gratis pun sudah cukup. Dulu saya membuat akun Canva menggunakan akun Google, sekarang login menggunakan akun Google. Sebelum mulai mengedit gambar, pastikan dulu ukuran gambar yang akan diedit, lebar dan tinggi gambar. Klik kanan pada bagian gambar, lalu pilih Properties. Lalu pilih detail, maka di sini kita dapat melihat lebar dan juga tinggi gambar. Lalu masuk kembali ke situs Canva, lalu pilih create design. Pilih custom size, masukkan ukuran sesuai dengan ukuran gambar yang akan diedit. Selanjutnya, upload gambar ke situs Canva dengan cara klik gambar lalu tahan dan drag ke situs Canva. Sebelumnya, disamakan dulu ukuran lembaran kerja sama gambar dengan cara ditarik saja. Lalu klik pada bagian gambar dan pilih edit image. Dan pilih background remove. Maka secara otomatis Canva akan menghapus background dari gambar. Tunggu saja sekitar beberapa detik. Terakhir pilih apply. Langkah selanjutnya adalah download gambar ke komputer. Pilih download, lalu pilih format gambar PNG atau JPEG. Semoga bermanfaat. Mohon bantuannya support kami untuk membuat video tutorial lainnya dengan cara klik tombol like dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih.